Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Nur, dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupalah nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Nak ada jadi keceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zem Zepeto ataupun Robux Roblox, dan kepada korang yang nak menang hoverboard, macam-macam kalah hoverboard, okay, korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, korang download, korang buat account, screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti semoga ada rezeki korang. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title jugalah, hari ni kita nak main game Roblox lagi. Ramai sangat yang minta aku main game Roblox. Aku tak tahu kenapa, tapi aku memang suka main game Roblox sekarang sebab Roblox ni dalam dia macam-macam game. Dia macam-macam. Kalau kau nak main game zombie ada, kau nak main game macam GTA pun ada, kau nak main game hantu pun ada, kau nak main game kejar-kejar pun ada. Semua benda ada dalam tu, kau faham tak? Jadi ni memang best. Ramai gila request kat aku nak Liftopia ke Liftopia part 2. Sebab hari tu aku main sekejap je kan. So hari ni kita sambung lagi part 2. Kita tengok Liftopia ni kita nak buat apa kali ni. So jomlah kita mulakan screen record. Sebelum tu kan, mesti korang pelik, apa benda lah atas kepala aku ni kan. Aku jumpa benda ni kat dalam store. Okay, aku jumpa kat dalam store. Dia macam headband tau, macam tu. Aku senang benda tu selesa kat kepala aku. Aku hawa, aku sawuk je macam tu. Sebab dia sedap, macam tu. Maksud dia selesa lah. Lepas tu dia boleh cekak sekali rambut aku macam ni kan. Rambut aku ni kalau orang kata dah malam-malam macam ni, dah macam bulu ketiak. Jadi ni memerlukan benda-benda macam ni ya. So jomlah kita screen record. Okay guys, sekarang aku dah buka aku punya Roblox. So aku guna account dekat iPad akulah, Ikmal Bam, macam tu. So kita akan main Liftopia. Okay, sebab korang nak aku main Liftopia part 2 kan. So kita main Liftopia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak silap aku dia ada lagu tau. Tapi macam tak silap aku dia tak ada lagu Liftopia ni. Mana-mana je lah ada lagu ke tak lagu ke sama. So tadi aku dah customize aku punya avatar tu kan. Dia macam pelik sikit lah. Sekejap aku buatkan ni. Dengar tak? Dengar? Okay, aku rasa korang dengar kot. Korang nak tengok tak avatar aku macam mana? Zaz! Nak cakap laki tak laki, nak cakap perempuan tak apa. Weh, apa benda tu weh? Weh, besarnya weh. Sekejap, itu apa tu? Weh, besarnya weh. Weh, tu robot weh. Kalau penyek kau tu tak mampus. Masuk. Weh, dia pijak weh. Weh. Dia pijak weh. Sorry, kalau ada lagu Weh, robot tu dia memang pijak orang ke weh? Weh, bapak dia. Sekejap, kau sabar. Aku baru nak kita relax-relax mula-mula main. Nak pergi mana ni? Kita masuk mall. Aku akan cerita dekat korang. Dia nak langgar kita pula. Okay, kita masuk kat dalam Super Burger ni. Ada lagu tak? Okay, dalam restoran ni tak ada lagu. Okay, so cerita dia macam ni. Waktu tadi tu aku nak custom avatar sebelum aku buat benda ni kan. Lepas tu aku tengok kan, ada pula lah rambut ni macam rambut Jennie Blackpink. Aku pun rembat je dalam rambut ni. Lepas tu, ya Allah, cantik juga kan. So kita tukar avatar kita balik. Rambut kita boleh tukar tau. Kat sini, korang tekan dekat orang kata avatar tu. Ada dekat avatar tu kan. Okay, lepas tu korang boleh pilih korang punya rambut lah. Kalau aku tadi aku terpilih rambut tu kan macam Jennie Blackpink. So kita pilih ni macam kucing ni sikit. Lepas tu kita pilih yang kat belakang ni. Kalau ada sayap, ni dah macam Sean. Macam Sean, tahu Sean, macam tu. So dekat sini kita pilih ekor kucing. Okay, dah ada ekor kucing ke ekor serigala tu, kau rembat je. Baju biar macam tu. So dekat sini aku baru tahu kita boleh tekan map. Okay, map ni peta. Okay, kat atas ni. Okay, so kau nampak tak kita kat mana? Kita dekat situ. Yang ada merah yang macam anak panah tu, so kita dekat situ tau. So sekarang kita boleh pergi mana-mana. Kita tekan je, lepas tu nanti dia akan keluarkan anak panah. So kita boleh ikut anak panah tu. Okay, so contoh-contoh aku nak pergi dekat kita pergi dekat sini ni, padang golf. Boleh pergi tak? Kau tak boleh? Macam tak boleh je. Pergi sini. Kau nampak tak benda kuning tu?
benda kuning yang ada bulat-bulat tu kan, macam tu. So aku tak tahu tu apa, aku rasa tu macam apa ni, fun fact macam tu, yang macam orang naik-naik tu kan. So kita pergi kat sana lah. Lepas tu yang macam kalau ada putih-putih bergerak-gerak tu, itu kawan korang. Bukan kawan lah, maksudnya ada orang dekat laptop yang sekali. So kalau korang takut nak tengok-tengok orang ke, korang boleh cari dia orang dekat peta tu, pergi je dekat sana, dah jumpa orang. So kita akan pergi dekat itulah yang aku dah bulatkan kuning-kuning tu, jom kita pergi. Okay, so nampak? Nampak tak? Ada anak panah. Macam tu, nak cepat kau naiklah kereta kalau kau... aku dengar something. Okay, kita guna vehicles. Kita cari, kita guna... guna ni lah weh. Mantap. Okay, mana anak panah tu pergi? Kita buat map. Oh, dah nak sampai, dekat je. Ya Allah, dekat je weh. Tu ha, sejengkal je aku nampak. Ni dengan ni. Aku ni buta map lah. Okay, so kita dah sampai dekat Petland. Petland ni aku rasa aku dah pernah bawa korang lah sini tau. Okay, so Petland ni macam-macam ada. Tak nak lah weh, dia macam sangat kanak-kanak keriangan. So kita keluar. Aku nak pergi. Okay, kalau korang pergi kat sini, korang nampak Dream Island tu kan, korang boleh tekan. Okay, confirm tu teleport to Dream Islands. Maksudnya kita terus masuk ke Dream Island tu. Yes. So kita dah ada dekat pulau ya. Kita ada dekat pulau. So korang boleh tengok pulau ni kat sini. Jom kita tengok. Kat situ ada resort, kat situ ada airport. Kita tengok dekat peta pulau ni. Oh, ni je weh kawasan ni. Ni apa weh? Ini kawasan gunung berapi ni aku rasa ni. Ya, ada seorang orang kat sini. Nampak tak ada warna putih kat sana? Jom kita try pergi. Ada dua orang. Nampak ada dua orang putih. Jom kita cari. So kita pergi straight. Dekat mana dia? Okay, kat sana. Aku sedih kat sini lah weh. Aku sedih kat dalam resort ni. Yes, betul dekat dalam resort. Eh, bukan ke? Kat mana weh? Jom kita pergi ke arah resort. Aku rasa dia dalam resort tu. Tadi aku main, aku pergi dalam resort tu tak ada orang pun. Tu aku keluar tu aku takut. Okay, aku rasa betul-betul dekat dalam resort. So, oh, tu. Aku nampak. Ada orang. Okay, masuk. So, resort ni macam hotel lah jugalah. Tapi nama dia resort lah. Mana orang tadi, weh? Orang tadi mana? Hello? Hai! Kepalau aku bang. Takpelah. Kepalau. Okay, ni spa. Jom kita masuk spa. Kita tengok dalam spa ada apa. Wah, dalam spa ada kolam mandi. Masalah kau tak lagu. Okay, jom kita masuk je. Pah! Relax-relax je kat situ. Ui, mantap juga kan karakter aku. Aku tengok dengan apa ni, kucing-kucing tu. Macam ni, macam rambut aku ni. Aku nampak dia macam telinga kucing kan. Macam tu, bukan telinga anjing. Kucing. Okay, macam kita bangun. Apa lagi kita tengok? Dekat sebelah ni ada. Kalau korang nak kerja, kau tekan je job tu. Nanti korang boleh kerja dekat spa. Okay, ni apa? Ini yang aku rasa sauna. Sauna tu apa? Dia macam untuk keluarkan peluh korang lah. Korang masuk dalam bilik ni, bilik ni panas. Cara dia, korang pergi je dekat sini. Korang tekan je kuali tu. Okay, lepas tu korang buat macam ni. Okay. Boleh tak? Macam mana? Aku rasa macam tu je cara dia. Okay. Ha? Eh, tadi kan aku pergi dekat sini. Aku buat macam tu. Dia codok-codok air macam tu. Macam nak buat ni weh. Tekan. Macam tu. Okay, bila kau isi air tu dekat batu tu, batu tu akan keluarkan asap. Lepas tu nanti asap tu keluar lah. Lepas tu nanti kau peluh-peluh-peluh. Lepas tu kau kurus lah macam tu. So tak apa, jom lagi kita keluar. Okay. Ada orang tak? Dah tak ada orang dah dekat pulau ni. Kita tengok dekat map tu dah tak ada orang. Lepas tu korang boleh tengok kat sini, City of Topia. Ada benda kecil macam tu kan. Kau tekan nanti kau masuk terus kat bandar. Yes. Ramai orang. Ui, dia macam aku. Dia ada sayap macam aku. Andret. Okay, so jomlah. Kita, okay, aku nak tunjuk kat korang. Kita
tekan companies yang gambar anjing kat bawah tu kan. Lepas tu korang boleh pilih haiwan peliharaan korang. Tapi yang bukan VIP lah. Kalau korang ada duit, ada Robux, nak menang Robux, korang boleh tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Download buat account, screenshot, hantar kat DM Instagram aku. Bunyi apa tu? Macam bunyi ni haiwan peliharaan. Kau tengok ada ayam, ada kucing, ada gajah, ada biri-biri, ada kereta api, ada bumpy. Lepas tu ada anjing, ada kuda, ada kucing, ada bapak kucing kot. Lepas tu ada harimau. Lepas tu ada apa benda tu, gigi dia besar anjing. Lepas tu ada yang beruang tu. Lepas tu ada beruang lagi. Lepas tu ada tikus. Lepas tu ada kereta. Lepas tu ada robot. So kita pilih gajah. Ini Kinzi. Eh, jangan kejar aku. Kinzi, Kinzi, Kinzi. Okey, mantap. Wih, tu babi. Aku nak tekan gajah. Tekan benda tu pula. Okey, tak jadi, tak jadi. Kita pilih kuda ni. Okey. Kuda ni dia macam segak sikit kan. So, kita ambil kuda kecil tu. So, kita nak pergi mana ni? Dia ikut kita, dia macam haiwan peliharaan lah. Macam kalau kau nak beli hamster, kau nak beli kucing, kau boleh bela dalam Livetopia ni. So, kita tekan houses. Okay, ni Topia. Ini island. Ini special. Wih. Special. Special ni bukan, dia ada, ni macam resort. Yang atas tu, istana. Ni island. Kalau kita nak buat dekat pulau pun boleh, wih, rumah. Mantap weh. Yang ni Topia. Yang ni forest. Hari tu kita dah buat rumah yang cendawan ni tau. Aku rasa better kita buat rumah dekat pulau pula. Kita tengok macam mana. Rumah kat pulau biasanya kita buat yang mantap-mantap sikit weh. Yang ni lah. You cannot build the house here. Would you like to teleport? So kita kena pergi dekat island tu lah. So kita tekan sini. Dah ada rumah. Wah, rumah aku ikemal bah. Kau ada? Okay, setuju kita masuk. Mantap lah guys. Okay, masuk-masuk rumah. Kita tengok ada apa. Cantiknya rumah aku. Weh, masuk-masuk je ada benda ni. Ni apa lagi, apa lagi? Oh, ada TV ya. TV aku besar yang melekat kat tepi dinding. TV rumah aku sekarang tak melekat kat tepi dinding. Macam tu. TV dalam Livetopia melekat. Aku rasa macam nak tinggal dalam Livetopia je. Okey, kat sini ada mesin, mesin basuh pula. Peti sejuk, kau tekan je peti sejuk. Lepas tu kau boleh buat macam-macam biasa yang aku tunjuk kat korang tu. Lepas tu kat sini pun korang boleh masak. Kalau kau nak masak, kau nampak ada apa tu. Wih, banyak wih. Kau boleh masak ikan sardin pun ada ha. Okey, so jomlah kita tengok bilik. Yang penting bilik je. Aku tengok rumah ni tadi dia bertingkat-tingkat eh. So jom kita tengok ada apa. Oh, ni bilik tidur utama. Okey, jom kita main komputer dulu. Edit video YouTube. Okey. Okey, mantap. So, korang boleh tidur. Ini bilik air. Wih, bilik air ada bathtub. Wih, mantap. Macam tu. Keluarlah, keluar, keluar, keluar. Okey, keluar daripada sini. Aku nak pergi cari tingkat atas. Macam mana aku nak pergi ke tingkat atas tu? Oh, kalau kau keluar ikut sini. Rumah kau kat pulau kan. Jadi ni luar tu air lah. Jom kita tengok kat map. Kat sini ada orang tak? Ada banjir. Ada, kau tengok tu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Ada 5 orang kat sini. Jadinya kau jangan takut lah kalau kau tinggal sorang-sorang. Aku rasa tadi rumah ni bertingkat. Naik kat sini. Wih, ni memang idaman rumah aku ni weh. Sumpah guys. My god. Boleh naik lagi. Ada lagi tangganya. Ya Allah, best ni weh. Sebelah tu rumah jiran tu. Wah, mantap lah weh. Kita tengok ada buayan. Ada buayan ni boleh. Tapi buayan dia ni, bunyi dia ni macam nak roboh. Tak yalah. Macam nak roboh je buayan kau. Nanti aku ganti lain lah. Aku beli kat Mr. DIY. So kita pergi ke sini pula. Okay. So kita loncat. Okay, so kita pergi apa ni, orang kata pergi menziarahi lah jiran-jiran kita eh. So ni rumah Crystally underscore Cookies. Macam tu. Ni rumah orang perempuan ni rasanya. So tak apa, abaikan. So kita pergi rumah yang dekat sana ni.
Ini pun boleh orang kata, orang kata apa? Bina rumah juga. Kau masuk dalam itu apa? Okey. So, ni rumah laki ke perempuan ni? Yik Fersuk. Okey, nama dia Yik Fersuk. Okey, ada orang tak dalam ni? Okey, dekat map ni kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ni dekat sini, ni dia tengah naik boat tau. So, jomlah kita orang kata tengok dalam rumah kita ada apa lagi eh. Maksudnya rumah aku tadi, kalau nak naik tangga, nak pergi tingkat atas, kena pergi yang daripada luar. Haa, faham? Tapi aku tak pergi lagi yang atas ni weh. Pasal bajak. Kalau kita nak pergi yang kat ruang bilik belah atas, yang tadi tu aku pergi atas tapi aku pergi luar rumah. So, kalau aku nak masuk, oh ada pintu anjay. Okay, masuk. Ah, ini ruang tamu belah atas. Jadinya kalau hari raya kan, hari-hari raya, hari yang mulia, yang berbahagia, pakai baju warna-warna, macam tu. So kau boleh ajak kau punya saudara naik atas ni lah. Macam tu, ini gym. Dalam rumah ada gym. Best ni way, dalam rumah ada gym sendiri. Boleh naik tak? Tak boleh naik ke weh? Atakan ni lah. Oh, dia tengah buat yoga eh. Ah, tak payah. Aku ni dah lah tengah sakit perut cerit-berit ni. Yoga-yoga keluar tahi lah. Okay, so kita pergi tempat lain pula. Ini bilik aku rasa ni. Ini bilik anak perempuan. Masalahnya aku tak kahwin lagi. Macam tu. Kan aku rembat anak orang, aku masukkan dalam ni je kan. Weh, lawannya weh. Masalahnya dia masuk rumah aku. Sedang kau. Okay. So, kat sini ada bilik air. Macam tu. Kau boleh guna bilik air lah. Eh, mantap gila rumah ni. Kenapa di toko my laptop yang tak ada eh? Kau aku yang tak tekan? Kau faham tak? Kau aku yang tak perasan? Aku tak perasan ada map. Aku tak perasan ada benda-benda semua ni. Kau aku yang bengong. Macam tu lah. Dia macam sekarang baru nampak. Macam, oh, semuanya ada macam tu kan? Okay. So, kita... jangan cuba. Allah Akbar. Jom kita try naik binatang tu nak. Macam jet ski ni. Boleh naik tak? Oh boleh weh. Okay, kita boleh drive. Kita boleh drive. Cuba kita try drive keluar daripada pulau ni. Kita tengok kat map kita dekat mana. Kita kat situ. Pergi kat pulau ni. Pulau hijau yang kecil ni, jom. Alright. Aku rasa ni ke pulau dia. Tengok balik kat map. Betul lah tu. Ini pulau hijau tu eh. Kita tengok ada apa dekat pulau tu. Ada rumah anjay. Okay, kita dah sampai dekat rumah. Rumah siapa ni weh? Ni rumah ke apa ni? Aku... macam rumah London weh. Tahu tak yang London tu? Ah, itu dia kapal London tu ha. Jom kita tengok jap. Macam menarik je weh. Okay, so kita dia ada jalan ni tau. Ada jalan naik turun. So kita pergi dia ikut dia. Okay, jangan risau, kita ada sayap. Walaupun sayap tu macam tak panci tapi kita ada sayap. Alright. Lepas tu Loncat. Kita gimana ni weh? Dekat pulau ni ada 1, 2, 3. Tiga orang je ada. Yang lain pergi mana? Dah mati ke? Wait. Okay. Aku nak naik kapal terbang lah weh. Ada kapal terbang tak? Tapi kapal terbang kena guna Robux tau. Tak boleh. Nantilah aku top up Robux. Nanti kita tengok lah. Faham, kejap. Weh, dah malam lah weh. Nak balik rumah. Macam mana? Watercraft. Naik sampan. Sini. Okey. Okay, tu sampan. Okay, naik sampan. Lepas tu kita pergi balik rumah lah. Kau nak buat apa lagi kan? Malam-malam buta ni kan? Kau kena tangkap malam ni, kau tahu. Okey, masalah ni dia punya lambat tu. Bapak lambatnya. Okay, pusing dulu. Okay. Bandar kat sana eh. Macam mana nak gerak ke benda ni? Kenapa dia mundur ke belakang ni?
Ada kenapa nya? Oh, memang sampai gerak ke belakang. Dia mundur, weh. Mengen je lah. Okey, okey. Kita ni macam mana nak gerakkan ni, weh? Yang betul dia gerak. Okey dah. Okey. Okey, mantap. So, kita pergi ke arah bandar balik. Kita tengok peta, eh. Okay, betul, betul, betul. Okey. Ni pun rumah orang ni aku rasa ni. Okay, mantap. So sekarang kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana sekarang? Rumah kita mana rumah kita? Rumah kita dekat mana? Itu aku. We are now boarding all passengers traveling. Oh, tu airport dia punya kapal terbang tu. Dia cakap dia nak pergi Berambus daripada pulau macam tu. Kita tak payah naik kapal terbang pun sebenarnya. Kau pergi je dekat map ni, lepas tu kau pergi je dekat City of Topia ni, senang. Kau tekan ni, lepas tu kau dah sampai dekat bandar macam tu. Kalau kau ada duit lebih, robux apa benda semua, boleh lah naik macam tu kan. So, kita nak tengok dekat bandar dia ni ada apa. Bandar dia ni, ni shopping complex. Itu kalau kau nak beli barang dapur. Zoo ada ni zoo. Ni, jom kita pergi zoo. So, kita pergi zoo naik apa naik kuda lah. Kita pergi naik kuda laju sikit. Okay, apa tu? Kuda ni suruh kita straight je, ada anak panah tu. Okay. Aku tak tahu benda tu zoo ke apa tau. Sebab dia gambar panda, aku rasa zoo lah ni. Dah sampai ke? Okay, dah sampai. Tadi weh ni ha. Zoo ke ni? Apa benda ni? Oh tu kot, Oceanarium tu. Oh ni, Oceanarium ni. Eh bukan lah. Mana? Oceanarium tu, oh ni nampak. Zoo Shuttle. So kita kena naik benda ni. Tak silap pula. Mantap kan? So kita dah sampai dah Topia Zoo. Jom kita tengok dalam zoo dia ada apa. Dalam live Topia ni macam-macam kau boleh buat. Tanya cakap aku. Ada panda house. Okay, kat sini ada rumah panda. Jom kita tengok. Itu kah panda tu? Pandi weh. Benda duk golek-golek macam tu. Boleh pegang tak? Eh boleh pegang weh. Boleh buat balik weh. Kita buat balik weh. Boleh buat balik. Don't take the pandas away. Alah, kita tak boleh bawa dia. Tapi kenapa dia biarkan panda tu tergolek kat tanah ni, ambil dia balik? Isi kat sini. Okay. Kita tak boleh lah ambil haiwan daripada zoo. Mantap. Okay, ni pun ada panda juga. Dia tengah minum susu lah weh. Ambil dia. Okay, nampak tu. Ambil dia. Lepas tu kita isi dia dekat mana-mana nak. Isi kat situ. Okay, lepas tu kita kita ambil dia kan ni. Lepas tu kita campak kat sini satu. Okey, kita ambil yang ni. Lepas tu kita campak lagi kat sini. Okey, ambil lagi. Kita ambil yang ni pula. Kita campak dekat dekat sini, dekat dalam air boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah macam tu. So satu lagi, satu lagi. Kesian anak panda tu, dia duduk je kat situ. Kita kena kasih dia pergi tempat lain. Okey. Loncat-loncat, kita bagi dia duduk dekat ni pokok buluh ni. Isi kat sini. Duduk. Jadi merata-rata ada panda. Macam tu barulah nampak zoo panda. Kalau tak, tak nampak lah zoo panda tu. Pandai. Okay, so kita tengok dekat air ni. Kita boleh mandi kolam tak? Boleh. Mantap. Okay, so kita keluarlah daripada zoo ni. Okay, so jomlah kita kembali kepada nak buat rumah. Sebab tadi aku terpangkar rumah aku, jadi rumah aku dah hilang. Jadinya kita pergi buat dekat Topia pula. Tadi kita buat dekat island, ni kita buat dekat Topia. So rumah Topia aku, aku nak macam-macam rumah ni weh. Weh, ni lah rumah besar weh. Eh besar weh rumah, ya Allah. Siap ada air terjun ni gini ha. Mana pintu masuk, aku tak tahu nak masuk ke mana ni ke. Ini batu anjal. Macam mana ni? Mana satu pintu masuknya?
Mana weh? Tu ke? Takkanlah masuk kena panjang-panjang macam ni. Aneh. Okay, kau naik je tangga. Lepas tu masuk sini. Ah, eh, aku rasa aku dah pernah lah buat rumah ni weh. Aku pernah buat rumah ni dah. Aku ingat, aku ingat. Eh, ke bukan? Aku masuk rumah orang yang macam ni. Aku tak pernah buat rumah ni. Tapi aku pernah masuk rumah ni. So, dia macam Japanese-Japanese. Orang Jepunnya nampak bilik-bilik. Macam anak orang Jepun. Ha, ni kalau ada anak dua boleh lah. Masalahnya aku ni kahwin pun belum. So, kita turun balik. So, kita tengok. Ni apa benda ni? Bilik tidur aku sini. Bilik tidur juga. Ni bilik air. Ada bathtub juga. Mantap. So, jomlah kita tidur. Kita tidur ya. So, sampai situlah dulu aku punya Livetopia hari ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Kalau korang nak lagi, korang komen part 3 Livetopia. InsyaAllah nanti aku buat, okay? Nak dijadikan cerita ni macam tu. Sorry tau guys kalau konten kali ni membosankan ke apa. Cuma aku penuhilah korang punya orang kata komen tu yang nak aku lagi main Roblox, main Livetopia lagi, okay? So, guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram Noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.